Halo Sobat Cina, pernah gak sih kalian berpikir seperti apa foto-foto estetik di Instagram itu dibikin? Banyak banget nih orang yang mengunggah foto seolah mereka menjalani kehidupan yang serba sempurna. Mulai dari jalan-jalan ke luar negeri, makan makanan mewah, hingga potret diri yang mulus, putih, dan cantik. Hits, tapi jangan sedih dulu kalau feeds Instagram kalian sangat biasa dan terlihat tidak keren. Ya, karena kebanyakan konten di Instagram itu fake, alias sudah melalui proses editing yang lama. Atau foto itu diambil dengan penuh susah payah, biar hasilnya maksimal. Gak percaya nih, makanya simak dulu video Juna Wei berikut ini deh. Tapi seperti biasa bagi kamu yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Foto indah tak mungkin tanpa bantuan orang lain. Kalau kamu melihat foto cantik temanmu di Instagram, maka yakinlah bahwa foto itu diambil dengan susah payah. Ya, contohnya saja tiga perempuan ini deh. Demi memperlihatkan efek salju yang berguguran, temannya harus menggoyangkan pohon, melempar salju, serta meniup saljunya. Dari 100 foto yang sudah dijepret kamera, belum tentu ada yang bagus loh. So, jangan mudah percaya dan kagum ya guys. But unfortunately, the snow is already melting off of the branches that we could reach. So instead, I got Emma to pick up some snow into her palms and blow it. Perjuangan mendapatkan foto ciamik. Karena Instagram itu merupakan media show off alias pamer segala sisi indah kehidupan, maka inilah behind the scene foto ciamik yang dipamerkan di feeds. Bayangkan deh, kalau sampai manjat dinding dan harus bertahan seperti perempuan ini untuk bisa mendapatkan foto yang bagus. Itu leher sama kaki apa nggak pegel, Mbak? Oke. Your veins look so scary. Hand me that. What? The game. Ah! Oh! Oh! And dismount. Badai pun diterpa demi foto yang Instagramable. Jangan kaget ya guys, begitulah cara kerjanya dunia fotografi demi menghasilkan foto yang bagus dan memukau banyak orang. Lihat aja deh apa yang mereka lakukan, baik model maupun fotografernya, mereka rela basah-basahan dan masuk ke dalam air. Ini belum ada apa-apanya ya guys, ada yang menerjang badai dan hujan demi hasil foto luar biasa kece. Wadidaw, mantap jiwa! Pasti setelahnya masuk angin tuh. Beautiful. We can also get you sitting on some of these rocks over there. Maybe let's do that right now. Oh my god, you can like see a reflection in it. That's gorgeous. Area andalan para pengguna Instagram. Nah, ini nih spot andalan para pengguna Instagram. Apalagi kalau bukan alam terbuka. Karena saat berada di luar ruangan, pencahayaan akan lebih bagus. Sehingga foto yang dihasilkan pasti bagus untuk mengisi feeds Instagram. Mungkin mbak-mbak ini sudah nggak peduli apa yang ada di semak-semak kali ya guys. Entah itu ular atau binatang yang lain. Yang penting mah bisa bikin iri teman-teman, ya nggak? Mosquitoes, do you want to spray more? I spray myself so much. It doesn't matter if you give. That's gorgeous, Lasha. Yakin masih mau jadi fotografer pernikahan? Beginilah cara seorang fotografer pernikahan bekerja. Mereka rela melakukan apapun, asal hasil foto bagus dan pengantin puas. Untuk kamu para pengantin, berterima kasihlah kepada orang yang mengabadikan momen bahagia kalian. Menjadi fotografer itu sulit banget kan? Harus jungkir balik, jatuh dan tersungkur demi satu atau dua foto. Haduh. Ada yang sampai bertaruh nyawa. Duh, pernah kepikiran gak sih bagaimana foto-foto ekstrim sport diperoleh? Begini nih guys, baik seorang fotografer ataupun talent yang dipotret, keduanya sedang mempertaruhkan nyawa mereka demi hasil yang luar biasa bagus. Bayangkan aja kalau pada saat sedang asik foto-foto, tiba-tiba terpeleset atau talinya putus. Bahaya banget kan? Tell that story, both the subject and the photographer. Are in the moment. Mau yang murah, DIY aja.
Beberapa foto membutuhkan teknik tertentu agar hasilnya benar-benar bagus. Tapi foto yang indah juga bisa diakali loh ternyata. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, untuk mendapatkan efek yang diinginkan, ia mengoles lensa kameranya dengan lem kertas. Sehingga hasil foto tampak seperti di blur di pinggirannya. Boleh juga sih ditiru trik DIY-nya. After, but here we go. Here goes nothing. We're trying this all out together. I'm just... Oh my god. My dad's gonna kill me. Might work. Begitulah foto-foto yang kamu lihat. Semua sudah melalui proses editing yang panjang. Selama proses pengambilannya juga gak mudah. Ada yang bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka demi satu jepretan kamera. So, jangan percaya dengan hasil yang sudah kamu lihat di Instagram ya guys.